macam apa kan di sekolah jam 5 pagi. Jam 7.15 sekolah saya ketemu kelas bang, udah dolak saya mati dong di atas tempat tidur. Saya mati mampus. Nah ini ketemu kelas bang orangnya jam 4 pagi. Wih, di mana lo bang kok? Ini kira turun anak kira-kira lo sedikit bayar. Pasang kok bayar ke bapak-bapak dong tau. Nah meja kok bangun jalan, kok tau ini mama-mama dong ini. Tidur saya jam 11, jam 12. Kalau ketemu si bang jam 1-2 kok bapak-bapak gue masak. Kok kasih makan laki anak dong kok. Pikir bapak anak tadi kayak ketemu anak dong neuk. Kau bisa paksa doa ikut pesan kemauan. Masa sekarang kau tempuan dong bangun pagi hari jam apa di sekolah nih? Kira-kira ada otak di mana? Sopir kau yang sekarang masih sanggang gorok mau kau tempuan dong sekolah kau. Baik kau ada motor, kau ada motor, ya ada motor juga. Pikir-pikir lah, kau kena gancur di tengah jalan. Aneh-aneh sudah. Kurang baru profesional, kau bikin anak dong jadi profesor. Nah, mau ngambil lah. Pikir bapak bapak dong ya. Kau jangan bapak dong. Enak enak sama kau tau, mama baru lama-lama tuh gede dong tarik kau tau gampang-gampang. Polis, gede pun gak tau mama, karena apa? Banyak kira rendah, habis turun, siap sudah, mau jadi duda, serius-serius, udah tau. Beredar video memperlihatkan keluhan itu berisi tentang berbagai macam tantangan membangunkan dan mengurus anak berangkat sekolah. Salah satunya jam masuk sekolah yang masih pukul 7 pagi saja sudah sangat menyulitkan, dan diperparah dengan situasi sekarang jam masuk sekolah harus lebih pagi lagi. Masuk pukul 7.15, kalau bangunin anak-anak susah sampai mereka menangis, karena harus bangun pagi. Apalagi sekarang harus bangunin mereka jam 4 pagi, ngapain? Bikin aturan tuh yang benar sedikit, ucapnya dengan gaya bicara yang rasanya harus didengarkan beberapa kali untuk memahami maksud kalimatnya. Menurut ibu tersebut, mayoritas bapak-bapak NTT mungkin tidak akan kesulitan dengan perubahan jam masuk sekolah, karena bangun tidur langsung bisa merangkat kerja dan menyiapkan diri sendiri. Kami ibu-ibu tidur jam 11 atau 12 malam terus harus bangun jam 1 atau 2, kalau masuk sekolah jam 5 pagi, untuk masakin anak sama suami, tolong dipikir baik-baik, ujarnya. Menurutnya, jika diteruskan kebijakan ini bisa membuat mama-mama di NTT jatuh sakit, yang hasilnya bisa membuat banyak suami jadi duda karena istrinya meninggal kelelahan. Aturan macam apa ya di sekolah jam 5 pagi? Jam 7.15 sekolah, saya ketemu kelas bang, udah dolak setengah mati, dong di atas tempat tidur, saya mati mampus. Nah ini ketemu kelas bang orangnya jam 4 pagi, wih, di mana lo bang kok? Ya kira aturan kira-kira lo sedikit bayar. Pasang kok bayar ke bapak-bapak, dong tau, nah meja kok bangun jalan, kok tau, ini mama-mama dong ini. Tidur saya jam 11, jam 12, kalau ketemu si bang jam 1-2, kok bapak-bapak gue masak, kok kasih makan laki anak dong kok. Pikir bapak anak tadi kayak ketemu anak dong neuk, kok bisa paksa doa ikut pesan kemauan, masa sekarang ketemu anak dong bangun ke pagi hari. Jam apa di sekolah nih, kira-kira ada otak di mana? Sopir kau yang sekarang masih sanggang gorok mau ketemu anak di sekolah kok. Baik kok ada motor, maksudnya ada motor, ya ada motor juga pikir-pikir lah, kok kena gancur di tengah jalan. Aneh-aneh sudah, kurang baru profesional, kok bikin anak dong jadi profesor. Nah, mau ngambil lah, pikir bapak bapak dong ya. Kau jangan bapak dong, enak enak sama kau tau, mama dong, lama-lama tuh gede dong, tarik kau tau gampang-gampang. Polis, gede pun kau tau mama, karena apa? Banyak kira rendah, habis turun, siap sudah, mau jadi duda, serius-serius, kasih tau.